Oke, halo guys, balik ke channel gue, Brian Vlog. Nah, jadi hari ini gue bakal bikin komparasi dua ban rekomendasi buat Aerox kalian. Nah, yang kiri ini pakai FDR, yang kanan ini gue pakai Maxxis. Jadi kita bakal langsung review aja gimana sih feel-nya dan si karakter ban tersebut. Kita mulai dari FDR dulu nih. Nah, jadi untuk ukuran, ini dua-duanya, kedua ini memakai sama-sama ukuran standar. Cuman yang gue ini di up 10, yang depan doang. Nah, jadi ini depannya pakai FDR Sport XR. Ini jadi ban yang cukup enak juga buat harian. Ini ukurannya pakai 110/80 depannya. Dan berkembangnya kayak gini kembangnya nih. Jadi ini sebenarnya ban yang buat harian enak dan buat hujan bener-bener enak lah. Nggak bakal selicin ban kayak gitu. Jadi buat yang nyari ban buat harian, buat kerja, tiap hari dipakai, ini rekomendasi banget nih ban FDR ini, karena yang benar-benar gripnya enak. Kalau hujan atau siang juga ini benar-benar masih enak banget. Jadi buat harian paling oke FDR menurut gua. Terus ke bagian belakang sama, ini juga pakai ukuran standar 140/70 ring 14, dan belakangnya sama, tipe juga sama ya, yang Sport XR. Nah, buat enaknya ini tuh si bentuk bannya itu nggak terlalu bulat, jadi masih rada kotak nih, masih rada lebar ke pinggirnya. Jadi buat harian emang rekomendasi banget ini ban ini. Terus kayak ulirnya juga ini lumayan ya nih, ulirnya kayak gini. Jadi menurut gue ini, kalau kalian nyari ban yang harganya nggak gimana mahal, nggak gimana murah juga, tapi enak dapat feelnya daripada ban standar, mending ganti ini. Ini harganya di kisaran 600 kurang dikit, 500 ribuan gede ya, 580-590-an depan belakangnya ini. Dan ini menurut gue oke banget lah. Jadi buat cari yang nanya-nanya, bang ini licin gak? Ini gak licin sama sekali. Dan buat panas-panas juga ini masih enak banget lah. Cuman kalau emang nyari looks, mungkin emang ini kurang ya, karena bannya emang didesain buat segala cuaca gitu. Jadi ulir-ulirnya ini masih kayak gini. Tapi buat yang gak nyari looks, tapi buat nyari keenakan, ini pol banget. Nah, kita pindah ke bagian ban Maxxis nih. Yang kedua ada ban Maxxis yang gue saranin. Nah, kalau yang depan gue ini pakai ukuran 120/70. Jadi lebih lebar 10 daripada yang ini nih. Nah, dan ini karakternya empuk ya. Ini empuk banget. Dan tapi kalau buat hujan ini masih kurang rekomendasi karena lumayan licin. Dan bentuk bannya ini lebih bulat ya kalau kalian lihat. Kalau kalian lihat nih, bentuk ban ini sama ini nih, ini lebih cenderung ke bulutnya ke pinggir, kalau ini lebih ke samping. Nah, jadi ini bannya karakternya soft, jadi ini empuk banget lah. Nah, buat bagian belakang sama ukurannya nggak gua ganti, ini pakai 140/70. Ini juga rekomendasi banget buat kalian yang cari ban yang nempel banget kalau siang-siang ya. Ini ban menurut gua oke lah, dengan harga segini ini bener-bener enak banget. Ini produksi tahun 2021, Maxxis Victra. Nah, jadi ini karakter bannya ya bener soft, dan looksnya juga bagus nih. Ini kayak ban standar, si alur-alur ulir-ulirnya ini kayak ban standar. Dan yang menurut gua kelebihan ini emang kalau siang-siang ini nempel banget, cuman kalau hujan licin. Dan yang kedua, kalau kalian bisa bandingin ya, ya ini nih, bentuk si bagian bannya ini cenderung lebih masuk ke dalam gitu, lebih ke sini nih masuk. Jadi kalau kalian buat nikung-nikung ini emang lebih enak, karena lebih apa ya, lebih dapat feelnya. Dan ini kayak ban standar sih, cuman lebih enak gripnya gitu. Nah, buat Maxxis sendiri harganya sekitar 7,5-8 ribuan kalau sama pasang. Jadi lumayan sisinya bedanya hampir 200 ribu rupiah buat si FDR sama Maxxis ini. Jadi yang tergantung keperluan kalian masing-masing lagi. Sorry BTW ini banyak angin ya. Kalau emang kalian nyari looks dan nyari buat dipakainya sunglory atau apa, mendingan pakai Maxxis aja ya. Cuman kalau kalian yang budgetnya emang 500 ribuan dan cari yang dipakai harian enak, hujan, panas enak, mending ganti FDR. Dan ini bener-bener udah dipakai lama sama temen gue juga, dia bilang ini enak banget bannya gitu. Nah, awal juga orangnya pengen ganti pakai Maxxis juga, cuman ternyata FDR juga enak, jadi dia pertahanin pakai ban itu.
Jadi segitu aja review ban rekomendasi buat Aerox kalian. Ada yang mau nanya-nanya langsung komen aja. Dan kalau ada yang mau beli-beli kayak ban-ban gini, bisa langsung aja chat ke IG kami. Thank you guys.